kali ini tentu membuka kesempatan baru bagi mereka di game kali ini kita. Tapi dari MSC dibawa lumayan low, tapi mereka terobos terus karena depan dari YG bakal langsung diincar oleh mereka. Ini menjadi chance juga bagi tim YG untuk mencari poin-poin tambahan, tapi Tamyo. Dalam posisi knockup. Setuju sama Sunscreen. Coba kalau misalnya Genesis Dogma main di match ini, tentunya mereka cukup diuntungkan berada di sisi Primors, tetapi memang bukan rezeki mungkin untuk Genesis Dogma Sunscreen. Tapi kita doakan mudah-mudahan Genesis Dogma pun bisa bermain lebih maksimal untuk Super Weekend nantinya dan lolos ke Super Weekend. Nani? Yes, Xavier. Gak banyak yang perlu gue bicara ini tuh Xavier, karena memang mereka rapi dan pemilihan team fight-nya pun sangat oke. Hanya ditinggalkan saja satu player terknockdown dari arah tim RRQ. Ya, Aksan nampaknya tadi yang bisa diselamatkan oleh pemain dari arah RRQ. Nani? Yang bisa diselamatkan oleh pemain dari arah RRQ. Kyuryu Namunstone menyambut sebuah bagi yang datang. Bang, salam dari Binjai. Pemain dari Axis Redlock tertabrak dan itu dia stun pun dipulangkan ke arah lobby. Vampire pun rata, dipulangkan seluruhnya namun ini juga bergerak. Kita salah satu pemain terbaik di dulu, bahkan di dunia. Sekarang pemain-pemain itu hilang, gak tau kemana. Panggil yang namanya Ryzen. Tapi Ryzen kali ini dengan boom. Ryzen berhasil menembus 2 Esprit down dari Ryzen kali ini. Belum bisa menembangkan player Chopper ditumbangkan. Tinggal satu lagi kawan situation. Ryzen melakukan healing kali ini. Push ke Ryzen. Tapi Ryzen membandingkan diri maju ke depan. Menumbangkan. Dan high ground juga kali ini dari Heinu tanpa adanya armor. Sangat percaya diri sekali melakukan tembakan Mika. Gua kira itu... Ternyata itu tekannya dan Chua Wangpao langsung muncul dua yang didapatkan dengan UX. Luar biasa sekali permainan dari seorang Chua ini. Satu, Blaze berhasil menang timnya. Masih belum touchdown juga ke dalam tempat. Kedua juga dilakukan, ada granat juga dilemparkan tadi, bahkan tiga kali ini, dan itu dia akhirnya Faris yang mendapatkan knock ke arah satu pemain dari selamanya, dan kita melihat ternyata cukup sulit sekali seorang Mika yang knock berpanik dia yang kembali. Udah pasti mereka bakal bergerak step by step untuk mengecek setiap sisi yang ada di bagian rumah 12, akan dicek 4 susu. Bang, salam dari Winnie. Flying car, gokil! Tim Root! Dan lihat facecam dari seorang Asa tawa dia di sana kan? Tampaknya dari seorang RPK punya posisi flank, tapi sulit sekali untuk menjaga. Temannya, satu flanker ketangkep ditabrak RPK-nya. RPK spray dan dapetin lagi RPK. Hey y'all, come look at this! No.